Untuk rekan-rekan wartawan, mohon untuk menunggu di luar, nanti kita berikan kesempatan. Baik, Saudara Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, terdakwa, kami membacakan putusan. Putusan nomor 798 BIDB 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Richard Eliezer Budiang Lumiu. Mohon untuk segera meninggalkan tempat, rekan-rekan wartawan. Saudara, sidang sebenarnya sudah dibuka oleh majelis hakim, tapi karena keriuhan yang terjadi di dalam ruang sidang, maka hakim menjeda sejenak pembacaan vonis pada hari ini. Ini seharusnya media-media yang ada di dalam ruang sidang keluar karena hanya diberikan kesempatan sesaat untuk mengambil gambar di awal saja. Namun mengingat kondisi di luar ini cukup ramai dengan masyarakat yang menonton dan menyaksikan, maka ini cukup sulit untuk keluar dari ruang sidang, saudara. Nah, tadi yang Anda saksikan gambarnya adalah orang tua dari almarhum Yosua, didampingi juga oleh tim kuasa hukum dari keluarga Yosua yang sampai di hari ketiga hari ini untuk pembacaan vonis terdakwa Richard Eliezer menyaksikan dan menantikan vonis untuk terdakwa Richard Eliezer.